saya Rizky Amalia, saya sebagai bidan. Perkenalkan, nama saya Citra, di sini saya sebagai pasien. Assalamualaikum Ibu, permisi. Waalaikumsalam Ibu bidan, silakan masuk. Ibu, saya bidan yang bertugas hari ini. Saya tes ini mau periksa kaki Ibu dan bagi Ibu. Iya, silakan Ibu bidan. Boleh saya periksa kaki bagi Ibu? Iya Ibu bidan, silakan. Ibu, keadaan bayi ibu baik, pernafasan lancar, suhu badan juga normal. Sekarang boleh saya periksa keadaan ibu? Iya, boleh. Iya, silakan. Ibu juga harus menjaga pola makannya dengan asupan gizi seperti makan ikan, buah-buahan, sayuran dan susu. Tidak dapat makan, tapi sebaiknya ibu hindari dulu makan yang bersantan. Kemudian ibu juga harus istirahat dan hindari stres karena itu bisa membuat tes ibu terlancar atau sedikit. Bagaimana ibu bidan posisi yang benar untuk menyusui pada bayi? Posisi ibu bisa ibu berbaring menghadap bayi ibu, kemudian bayi ibu dekat dengan ibu, kemudian miringkan punggungnya, lalu dorong punggungnya ke arah ibu secara perlahan supaya bayinya bisa mencapai payudara ibu dengan mudah. Oh iya ibu bidan. Apakah ibu sudah mengerti atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu, ada yang saya ingin tanyakan. Katanya ASI pertama keluar yang berwarna kuning itu kotor dan mengandung banyak kuman. Itu tidak benar ibu. Menurut medis, ASI pertama yang keluar yang berwarna kuning itu disebut kolostrum. Itu sangat bagus untuk bayi karena mengandung vitamin, protein, dan probiotik untuk menjaga imun tubuh bayi. Iya ibu bidan, terima kasih atas informasinya. Izin pamit dan terima kasih Bu atas kerjasamanya. Iya, terima kasih juga Ibu Bidan atas kunjungan dan perhatiannya. Baik Ibu, saya permisi. Iya Ibu Bidan, terima kasih ya Ibu Bidan.